Siapkan dedak bekatul halus sebanyak 2 kg. Tambahkan air bersih sebanyak 4 liter. Tuang booster aqua enzim sebanyak 20 gram. Lalu tambahkan booster pelengkap sebanyak 2 cc. Dan yang terakhir, tambahkan booster amino liquid sebanyak 400 cc. Setelah semua tercampur, dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu campurkan dedak dan diaduk hingga rata. Lalu masukkan hasil fermentasi ke dalam plastik. Setelah 24 jam, hasil fermentasi sudah bisa ditebar di kolam.